Dari Kedah kita kini sampai ke Kelantan. Saya jemput Yang Berhormat Rantau Panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang Berhormat kerana turut memberi peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan titah ucapan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong semasa merasmikan mesyuarat pertama, penggal pertama Parlimen yang ke-14. Saya mulai dengan serangkap pantun mandat rakyat sama digalas, janji PRU-14 hendaklah segera dilaksanakan. Rantau Panjang memulakan untuk berbahas, harap tiada gangguan daripada YB sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan izin. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Begitulah besarnya tanggungjawab kita sebagai manusia yang dilantik oleh Allah sebagai khalifah fil ard. Tanggungjawab kita di sini bukan saja memikul mandat rakyat, tetapi kita bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Saya mengambil kesempatan ini untuk menjunjung kasih mengucapkan kepada Seri Paduka Baginda yang telah merasmikan mesyuarat pertama, dan mengambil kesempatan ini juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua para pengundi, khususnya yang telah mengundi Parti Islam Malaysia PAS sehingga menghantar wakil, 18 wakilnya di Dewan Yang Mulia ini. Dan terima kasih juga kepada pengundi Rantau Panjang kerana memberi mandat kepada saya untuk berada di Dewan ini sudah masuk penggal yang ketiga. Tanggungjawab pentadbiran ini adalah tanggungjawab besar. Kita mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Pakatan Harapan yang telah berjaya mentadbir negeri, mentadbir negara kita. Dan kita mengharapkan segala janji yang telah dijanjikan dalam manifesto PRU yang ke-14 hendaklah ditunaikan dengan segera. Jangan ulangi segala kesilapan yang lalu, dan tidak ada pihak yang terasa dinafikan haknya, sebab tanggungjawab ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin juga menyentuh berkaitan dengan masalah ekonomi yang sedang melanda negara kita. Kita memahami tentang kekangan isu ekonomi global yang sedang melanda dunia hari ini. Perang ekonomi antara Amerika, China sudah tentu memberi kesan kepada ekonomi negara kita. Sebab itulah kerajaan perlu merancang langkah yang konkret bagaimana untuk memulihkan ekonomi negara di saat negara sedang dibeban dengan hutang negara yang begitu besar. Saya ingin tahu apakah jaminan kerajaan, terutama apabila kerajaan memperkenalkan sistem baru yang telah undur ke belakang daripada GST kepada SST, sejauh mana dia memberi kesan kepada ekonomi rakyat, dan apakah kesan positif yang akan diterima oleh rakyat? Apakah kerajaan ada perancangan untuk membawa idea lain, idea baru untuk memulihkan ekonomi negara? Sebagaimana PAS pernah mencadangkan supaya kita mengadakan cukai simpanan korporat ataupun cukai pegangan saham yang sudah tentu hasilnya lebih daripada apa yang didapati daripada kutipan hasil GST dan SST, dan perkara ini tidak, sudah tentulah tidak memberi kesan kepada rakyat, yang tidak memberi kesan yang berat kepada rakyat, terutama di kalangan golongan miskin, sebab kita berpandukan model zakat di mana cukai ini kita ambil daripada golongan yang kaya sebagaimana zakat pun dikenakan kepada orang yang kaya. Saya ingin menyentuh juga berkenaan dengan masalah sosial yang sedang melanda dalam negara kita yang semakin parah. Saya ingin tahu apakah perancangan yang ataupun strategi yang telah dirancang oleh pihak kerajaan hari ini menangani isu sosial yang semakin membara dalam negara. Isu LGBTQ, isu rogol, kes juana, penderaan, keruntuhan institusi keluarga, keganasan rumah tangga dan berbagai lagi kes sosial menjadi semakin parah. Tidak ada ertinya kita nak mencapai sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi tapi rakyat kita runtuh dari segi moral dan akhlaknya. Saya ingin tahu apakah perancangan yang telah dibuat oleh kerajaan baru dalam menangani segala isu dan masalah yang menjadi barah dalam negara. Segala dasar yang membawa kepada kerosakan dalam negara ini hendaklah disemak balik, dan kita tidak mahu perkara-perkara yang membawa kepada keruntuhan moral ini
menjadi satu perkara yang akan menyebabkan negara kita akan menjadi hancur. Segala perancangan akan berkecai, tidak ada lagi harapan yang kita harapkan apabila nilai kemanusiaan itu sudah tidak ada dalam jiwa manusia itu sendiri. Jadi sejauh mana kerajaan menangani isu ini, khususnya di bawah Kementerian Pendidikan, sebab kita melihat gejala sosial yang sedang melanda hari ini terutama melibatkan remaja yang berumur bawah 18 tahun. Ini adalah satu perkara yang amat membimbangkan kita. Dan saya ingin tahu apakah tindakan yang dibuat oleh kementerian, khususnya menteri yang menjaga agama dalam negara kita. Sejauh mana usaha kementerian, pihak kementerian untuk melihat, untuk kita menangani isu masalah sosial ini dalam negara. Sejauh mana pelaksanaan undang-undang syariah, sebagaimana yang pihak parti PAS telah membawa usul ke Dewan ini RUU 355 dan sudah dibentangkan dan dibahaskan, namun tidak ada kesudahan. Kenapa perkara ini tidak disegerakan demi untuk kita menangani pelbagai isu yang melibatkan terutama Melayu Islam? Dan paling menyedihkan kita daripada statistik yang kita dapati, isu-isu sosial ini banyak majoritinya melibatkan Melayu Islam. Pada pandangan saya, sudah sampai masanya kerajaan segera, dan saya mengharapkan dalam sidang ini RUU 355 dibawa ke Dewan ini untuk diluluskan, dan supaya perkara ini akan menjadi satu realiti menunjukkan kesungguhan kerajaan dalam mempertahankan undang-undang Islam. Ya, terima kasih. Terima kasih kata panjang. Ya, Kubang Gren. Saya melihat isu gejala sosial yang melanda remaja ini, khususnya di kalangan remaja ini, perlukan suatu penyelesaian yang tuntas dan harapan semua pihak. Apa pandangan yang mahu harta panjang kalau kita mencadangkan ataupun kepada kerajaan untuk mewajibkan mata pelajaran moral dan agama menjadi subjek yang wajib ambil dan wajib lulus di semua peringkat pendidikan? Kerana hampir semua masalah sosial bila kita lihat pada puncanya, di antara salah satu punca ialah kerana masalah moral, pendidikan moral dan pendidikan agama yang menjadi punca. Saya minta pandangan terhadap cadangan. Atau panjang sikit boleh? Atau panjang? Sikit je, sikit. Sekejap je. Masa saya banyak lagi poin. Perkara itu je, sama. Terima kasih. Terima kasih, Dato' Speaker. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih, Atau panjang. Saya mendengar dengan teliti masalah yang dikatakan masalah remaja, kan? Dan dengan masalah sosial. Dan kebanyakannya kita dapat lihat disebabkan oleh social media hari ini. Tapi social media ni bukan kata tak bagus. Social media ni bagus, dia macam pisau. Dapat pada orang baik, dia buat perkara baik. Dapat pada orang buruk, dia bunuh orang. Jadi sebenarnya saya melihat ini perkara yang utama anak muda hari ini adalah dikarenakan keimanannya lemah. Saya nak tanya Tuan Panjang, apakah kerajaan bersedia untuk memberikan penumpuan yang khas untuk apa tu, program-program untuk meningkatkan keimanan yang kuat kepada rakyat, khususnya orang Islam, supaya dia dapat setuju dengan perkara-perkara yang disebutkan oleh Yang Terpanjang, terutama juga RU 355 tadi. Terima kasih Yang Terpanjang. Terima kasih Yang Berhormat Kubang Krian, dan terima kasih Yang Berhormat Bagan Serai. Saya bersetuju dengan pandangan kedua Yang Berhormat, dan kita mengharapkan tindakan ini diambil oleh pihak kerajaan. Tanggungjawab kerajaan adalah memandang serius, sebab kita merdeka lebih daripada 60 tahun. Isu-isu yang melibatkan sosial semakin parah. Jadi, dan segala sistem yang dibuat dalam negara kita yang kita lihat, sistem ini mempunyai pelbagai kelemahan. Hendaklah kita baiki, terutama sistem pendidikan sebagaimana yang telah disebut oleh Yang Berhormat Kubang Krian tadi. Jadi saya cadangkan supaya pihak kementerian mengambil serius isu ini dan masukkan sebagai ucapan Kubang Krian dalam ucapan saya. Saya ingin menyentuh juga tentang keruntuhan institusi keluarga. Di antara isu yang sangat besar dalam melanda, yang melanda dalam negara kita dengan angka yang sangat menggerunkan dan membimbangkan. Bayangkan dalam masa hanya 15 minit lebih daripada satu perceraian berlaku dalam negara kita. Bayang, di sini saya ingin sentuh ialah tentang bagaimanakah kerajaan mengambil serius dalam menangani isu keruntuhan institusi keluarga ini. Peranan suami sebagai
apa ketua keluarga hendaklah diperkasakan. Tanggungjawab suami sebagai ketua keluarga hendaklah diperkasakan supaya tanggungjawab ini dapat digalas dengan sebaik mungkin. Kita tidak mahu lahir anak-anak yang terabai, dan kita lihat hari ini di antara punca berlakunya kerana suami tidak berperanan dalam keluarga, isterinya tidak berperanan sebagai ibu, akhirnya hancur rumah tangga, anak yang jadi mangsa. Dan saya mencadangkan juga program-program terutama di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Pembangunan Keluarga dan Masyarakat yang dipikul sendiri oleh Timbalan Perdana Menteri. InsyaAllah kita mengharapkan dengan kerajaan baru ini akan bawa satu perubahan untuk melihat kita mengembalikan kekuatan keutuhan institusi keluarga ini supaya tidak rapuh sebagaimana hari ini. Dan statistik menunjukkan hampir kebanyakan keluarga yang bercerai adalah di kalangan pasangan yang berumur 45 tahun ke bawah. Bermakna mereka masih dalam golongan yang umur yang masih muda, anak-anak yang masih kecil, dan sudah tentu kesannya cukup besar dari sudut masa depan. Saya ingin menyentuh juga berkaitan dengan ibu tunggal. Ibu tunggal, minta maaf saya banyak lagi poin yang minta maaf yang berhormat ya. Begitu juga tentang, saya mentuh tentang kebajikan ibu tunggal. Saya mencadangkan supaya kerajaan memperkenalkan cuti iddah kepada isteri ataupun suami yang pasangannya meninggal dunia. Sebab kita memahami kalau seorang suami ataupun isteri yang suaminya meninggal dunia sudah tentu mempunyai tekanan perasaan. Tidak cukup dengan cuti 2-3 hari ataupun seminggu. Dia memerlukan kepada pengurusan macam mana nak mengurus anak-anak, mengurus harta pusaka dan sebagainya. Sekurang-kurangnya sebulan cuti diberi. Dan perkara ini kita telah laksanakan di Kelantan, di mana kerajaan Kelantan telah meluluskan cuti iddah sebulan bergaji kepada kaki tangan kerajaan negeri Kelantan. Dan kita mengharapkan perkara ini dibuat di peringkat federal supaya kita di antara tanda keperhatian kita tentang polisi ataupun polisi mesra keluarga yang dilaksanakan di bawah kerajaan. Begitu juga untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, saya mengharapkan dasar keluarga negara hendaklah dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Di Kelantan kita ada dasar keluarga mawaddah. Macam mana panduan untuk membentuk satu keluarga yang baik dari segi anak, contoh sekurang-kurangnya kita menggalakkan rakyat Kelantan setiap keluarga seorang hafiz dalam satu keluarga sekurang-kurangnya. Saya bagi contoh banyak lagi item-item lain. Jadi apakah program yang telah dibuat di bawah dasar keluarga negara untuk melahirkan keluarga yang sejahtera? Dan saya melihat begitu juga tentang support system kepada pekerja-pekerja wanita. Kita begitu bersyukur kerana di atas keprihatinan tuanku dalam titah ucapan yang begitu mengambil berat tentang kebajikan pekerja wanita. Dan kita lihat di antara masalah besar dan banyak dibangkitkan dalam dewan ini ialah masalah sistem sokongan. Macam mana wanita boleh berperanan dengan baik, yang boleh menjadi pekerja yang berinovasi, yang bekerja dengan penuh bahagia dalam keadaan jiwanya tertekan, kebimbangan anaknya yang diletakkan di taska, yang belum terjamin keselamatannya dan sebagainya. Kita menyambut baik hasrat kerajaan untuk mengadakan taska di tempat kerja. Tetapi sejauh mana usaha ini dibuat secara serius? Apakah galak-galakkan ataupun kemudahan-kemudahan yang telah diberi kepada majikan? Begitu juga tekanan kos bayaran yuran di tempat-tempat asuhan yang begitu tinggi. Ini juga akan menjadi satu ataupun tekanan kepada wanita-wanita yang bekerja. Jadi saya ingin tahu apakah program perancangan yang telah dibuat oleh pihak kerajaan untuk melahirkan suasana yang selesa terutama pekerja-pekerja wanita, dan supaya tidak ada pengerja wanita yang terasa didiskriminasi. Sebab ada setengah banyak kes yang kita dapat laporan bagaimana contoh dari sudut kenaikan pangkat tidak diberi keutamaan kepada wanita. Asal ada kerja saja bagilah pada wanita. Sedangkan wanita mempunyai merit kelulusan yang layak, mempunyai kemampuan kerja yang mampu, tetapi mereka seolah-olah diletakkan second class dalam setengah-setengah situasi. Jadi saya harap perkara ini tidak berlaku dalam negara kita. Begitu juga saya ingin tekankan dari sudut pemakaian ataupun pakaian pada pekerja wanita, supaya kerajaan memberi penekanan terutama bagi pekerja wanita yang Islam supaya diberi peluang mereka memakai dengan pakaian yang patuh syariat. Sebagai seorang Islam, sebagai warga negara, negara kita yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan,
Kita terlalu sedih apabila ada pekerja wanita yang mengadu mereka tidak boleh berpakaian menutup aurat kerana halangan daripada majikan. Sebagai contoh, pakaian pramugari. Yang ahli yang berhormat, semua setiap kali naik kapal terbang melihat bagaimana anak-anak gadis kita, terutama Melayu Islam, terpaksa mendedahkan aurat. Secara peribadi, saya pernah bercakap dengan mereka. Dia kata, saya sebenarnya bertudung tapi saya terpaksa buka tudung apabila bekerja. Saya terpaksa sarung mak saya, anak saya. Tapi kerana halangan peraturan kerja tak membenarkan di mereka berpakaian menutup aurat. Begitu juga pekerja-pekerja di sektor lain, sama ada awam atau swasta. Jadi saya harapkan dengan kerajaan baru, Pakatan Harapan ini, satu dasar yang jelas mesti dibuat. Peraturan patuh syariah adalah diberi kepada pekerja-pekerja wanita. Mereka nak mengamalkan Islam pun terhad. Jadi saya harapkan Menteri Agama ambil berat perkara ini. Kalau betul-betul nak jaga agama, yang nombor satu jaga agama Islam sebagai agama mesti buat. Kita tidak mahu rakyat kita nak ada yang tak dapat keluar semayang Jumaat. Ada pula suara-suara NGO mencadangkan semayang Jumaat hari Sabtu pula. Ini apa ni? Apa nak jadi pada negara kita? Di mana suara-suara menteri yang sebelum ini hebat mempertahankan Islam? Apakah kerana dapat kedudukan sebagai menteri senyap? Saya ingin penjelasan kali ini. Jadi kalau betul-betul kita nak mempertahankan Islam, laksanakan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin juga mencadangkan supaya program celek undang-undang diperkenalkan oleh kerajaan, terutama kepada wanita-wanita muda. Banyak isu-isu yang berlaku kerana kurang maklumat didedahkan kepada mereka, seperti yang berkaitan dengan Akta Kerja 1955, Akta Perhubungan Perusahaan 1967, Akta Kesatuan Sekerja 1959, Akta Keselamatan Kesihatan Pekerja 1954, Kod Amalan Pencegahan Pembasmian Gangguan Seksual di Tempat Kerja 1999. Semua ini adalah maklumat yang perlu kita dedahkan, terutama bagi wanita-wanita muda, supaya tidak berlaku lagi kes-kes yang melibatkan gangguan seksual di tempat kerja dan sebagainya, yang boleh menjatuhkan maruah wanita itu sendiri. Jadi saya inginkan kerajaan baru pada hari ini adalah meningkatkan lagi martabat wanita negara untuk melahirkan wanita yang sejahtera. Saya ingin menyentuh juga ialah berkaitan dengan projek-projek yang telah dijanjikan oleh kerajaan, terutama di negeri-negeri yang diperintah oleh pembangkang. Saya ingin tahu sejauh mana pelaksanaan projek-projek yang telah diluluskan. Kalau di Kelantan, saya baru dapat tahu baru 2-3 minggu yang lalu baru nak mula projek tempatan banjir, sedangkan banjir dah nak datang dah ke Kelantan, terutama di rantau panjang sendiri. Begitu tertangguh sejak rancangan Malaysia yang ketujuh. Okeylah, kita boleh terima kerana ini kerajaan baru. Saya harap segala projek yang perlu disegerakan mesti disegerakan, jangan ada lagi apa-apa halangan yang menyebabkan rakyat menjadi mangsa. Begitu juga projek lebuh raya rakyat, termasuk juga projek CER. Banyak lagi projek pembesaran airport. Projek-projek yang dijanjikan oleh peragaan kerajaan persekutuan ini hendaklah disegerakan, dan kita tidak mahu termasuk juga royalty jangan ditangguhkan. Janji kerajaan Pakatan Harapan dalam manifesto pilihan raya umum yang ke-14 untuk membayar royalti kepada rakyat Kelantan, dan saya mewakili rakyat Kelantan khususnya pengundi-pengundi di kawasan saya mengharapkan bayaran royalti ini dibayar pada tahun ini. Jangan lagi bertangguh, jangan lagi beralasan. Sudah cukup kita didera sekian lama sejak daripada 1990. Kami tak mendapat apa-apa bayaran royalti, dan hari ini kita dapat dengar royalti 5% ditukar kepada royalti 20% daripada keuntungan. Saya mengharapkan janji-janji ini dikotakan dengan segera. Dan yang dipertua, saya ingin menyentuh juga berkaitan dengan kemudahan, terutama yang berkaitan dengan transport, terutama di kawasan bandar yang mana perlu kepada penambahbaikan mobiliti, iaitu mesti diurus dengan terbaik sebab impaknya cukup besar. Saya mendapat aduan ramai daripada pengguna-penggunaan pengangkutan awam ini. Mereka terpaksa bersaing dengan pendatang-pendatang asing, terutama kaum wanita, rasa tidak selamat
berada di negeri sendiri rasa tidak selamat. Jadi macam manakah sistem ataupun cara yang akan dibuat oleh pihak kerajaan untuk memastikan sistem pengangkutan kita ini akan lebih cepat ataupun lebih baik, akan mempunyai kesan yang lebih positif kepada rakyat negara kita, terutama anak-anak muda kita yang menggunakan pengangkutan awam di kawasan bandar. Begitu juga saya ingin menyentuh berkaitan dengan ancaman yang berkaitan dengan masalah gelandangan. Banyak didapati banyak anak-anak gelandangan yang tidak bersekolah yang ada di sekitar terutama Bandaraya Kuala Lumpur. Apakah perancangan ataupun penyelesaian terhadap isu-isu gelandangan ini untuk diambil tindakan oleh pihak kerajaan? Kerana masa tak mencukupi, setakat itu dulu. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Rantau Panjang atas kerjasama yang diberi. Dari pantai timur, kini kita sampai ke pantai barat. Saya jemput Yang Berhormat Bukit Bendera. Terima kasih Yang Dipertua.